lagi dengan gua Sultan. Kali ini di depan gua udah ada velg HSR Votz dari ring 22, 21 dan di 20 itu ada, guys. Apa sih velg HSR Votz? HSR Votz ini sendiri adalah velg premium yang dikeluarin sama HSR, desain original. Mungkin teman-teman berpikir velg HSR Votz adalah velg yang bisa di request. Itu benar. Jadi velgnya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian, modelnya gimana, lebarnya berapa, speknya berapa, nah itu bisa request. Tapi sekarang HSR ngeluarin HSR Votz namanya, guys. Nah di depan gua nih ada 3 velg yang dari ring yang 20, 21 dan 22 dengan berbagai model yang kece-kece dan tentunya dari bahannya itu yang premium, guys. Jadi lebih kekuatannya lebih premium dari bahan, dari pengecetannya. Apalagi HSR Votz ini mempunyai logo dan desain tuh terlihat jelas di bagian desainnya, menandakan kualitas dari produk HSR Votz ini sendiri, guys. Untuk warna dari masing-masing velg HSR Votz ini banyak pilihannya. Sekitar 50 warna yang bisa diaplikasikan di velg HSR Votz ini, guys. Karena gua kali ini ngebawa mobil Mercedes GLC 200, gua pengen cobain dari ring 20 sampai ring 22 di mobil Mercedes GLC 200, guys. Mobilnya udah di depan, langsung kita cobain aja. Wow, guys, sudah terpasang nih velg pertama. Ini namanya HSR Votz Legion di ring 20. Lebarnya ini 9 nih, guys. Dengan ET-nya di 40, TCD-nya 5x112. Dibalut IBAN Acelera IOTA, ukurannya di 25545 ring 20. Ini sih desainnya sesuai dengan mobilnya nih. Legion ini warnanya sendiri ini adalah warna silver brass. Tuh. Jadi seperti ada garisan ukiran menggunakan kuas dan ini warnanya premium banget tentunya. Dan untuk desain dari velg Legion ini, gua jangan diragukan lagi karena kita ngebuat velg HSR Votz ini yang premium dengan bahan tentunya yang premium, desain yang premium, apalagi dengan mobil yang premium seperti ini, guys. Selanjutnya kita membahas masalah fitmentnya nih. Untuk fitment dari mobil ini dengan ET yang 40 ini rata fender banget. Di bagian depan nih rata fender nih. Fitmentnya dari gua nih sekitar 5 jari. Karena standar dari mobil Mercedes GLC ini dia di ring 20, jadi kita belum up. Jadi pas banget nih. Karena bannya juga memakai di 25545, jadi pas banget untuk bagian depan. Kita lihat di bagian belakang. Untuk bagian belakang dari velg HSR Votz Legion ini fitmentnya lebih masuk sedikit, guys. Kenapa bisa gue bilang masuk? Karena dari fendernya berbeda antara depan dan belakang. Ini bodinya agak sedikit mengembang di bagian belakang. Dan untuk bannya 25-45 ini masih jaraknya tuh, masih sekitar 5 jari lapang atau 6 jari kurang. Sedikit lah kalau jarinya gue ya. Kalau kita lihat dari jauh, mobil ini tuh eksotisnya dapat, apalagi GLC 200 ini kan mobil perkotaan yang bisa menempuh perjalanan kemana aja, guys, tentunya. Kita lihat velg selanjutnya. Sudah terpasang, guys, velg HSR Votz. Gue malah di ring 20, lebarnya ini 9, dengan PCD 5x112, ET-nya di 40 nih, guys. Dibaluti ban dari Acelera IOTA dengan ukuran 25545, menjadikan mobil SUV besar dan mewah sporty ini makin kece tentunya. Untuk Mercedes-Benz GLC 200 ini, dia memakai ring bawaannya di ring 20. Nah, HSR Gomala ini pas banget karena dia di ring 20 juga. Desainnya terkesan lebih mewah, lebih premium karena warna silver ininya ini benar-benar yang menurut gua futuristik dan lebih hidup di mobil yang berwarna putih.
karena ada list yang di bagian vendor mobil GLC ini menjadikan velg ring 20 ini, apalagi bannya dari Acelera, makin sporty tentunya. Untuk fitmentnya, ini pas banget, dia tidak keluar tapi lebih kerata fender, lebih celup sedikit karena dengan ET-nya 40 guys. Bagian depan aman dan normal. Kita lihat ke bagian belakang. Untuk sisi dari bagian belakang mobil ini memakai velg HS Ergo Mala Ring 20 itu rata banget guys. Ini kalau kita lihat tuh dari belakang mobil ini yang besar dan semok, di ring 20 ini jaraknya tuh masih jauh banget guys, masih ada sekitar 5 jari gua, dan ini belum ada custom dari kaki-kaki atau pernya, jadi standar, masih jauh banget, masih aman. Kalau gua bilang harian dan bantingan itu pasti nyaman banget tentunya. Kita lihat di ringnya di 21. Selanjutnya di ring 21 guys, kita ada HSR Forge Dakebo. Ini ring 21 lebarnya 9 dengan PCD 5x112 dengan ET-nya 40 guys. Dibaluti ban Acelera Iota dengan ukuran 265/40 ring 21 guys. Wah, ini bannya lebih sedikit mengotak karena ukurannya di 265 dan di 40. Untuk velg dari HSR Forge sendiri, warnanya ini full brush, jadi kelihatan seperti apa ya, ini ada garisan-garisan yang tegas nih, ada motif, lebih tepatnya motif guys, tuh bermotif dia warnanya. Untuk desain ini dia seperti diamond, kalau lihat dari dekat dia lebih kekar, tapi kalau lihat dari jauh dan pada saat velgnya berputar itu lebih ke diamond gitu tuh gambar dari velgnya ini nih guys. Untuk HSR Forge sendiri ini bisa di custom juga untuk requestan custom, dan untuk yang ini dijual massal dengan kualitas yang premium tentunya. Wah, nggak lengkap rasanya kita nggak ngebahas fitmentnya nih. Untuk fitment dari ring 21 ini jaraknya juga masih cukup jauh karena menurut gua lebih ke tuh masih banyak nih space-nya, ada sekitar 6 jarian. Karena bannya kan kita memakai yang lebih tipis nih di 40, di 65 nih. Jadi lebih agak sedikit menjauh walaupun masih pakai ring 21. Dari standar mobil ini di ring 20 kita naikin 1 inci itu menurut gua mumpuni banget, masih mumpuni. Kenapa? Karena space dari ruang bagian dalam fendernya ini masih luas banget tuh guys. Ini nggak ada nyangkut-nyangkutnya, pas banget tentunya. Oh, jadi tidak ada modifan perubahan-perubahan, tidak ada sama sekali guys. Untuk fitmentnya pas banget, kita lihat ke bagian belakang. Fitment dari bagian belakang ini karena ET-nya di 40, lebarnya 9, ini lebih masuk guys. Sama dengan velg yang sebelumnya di ring 20, ini kan di fender bagian belakang ini lebih sedikit keluar nih. Jadi tuh pas banget, rata banget. Jadi kalau bawa penumpangnya agak banyak dan penuh ada barang, itu menurut gua lebih pas banget. Ya, kalau kita lihat secara jauh tuh, kelihatan kan? HSR Forge ini berkualitas banget, dan tentunya dengan mobil GLC 200 ini makin cakep banget, guys. Kita lihat velg selanjutnya. Selanjutnya kita memasangkan velg HSR RF PGA ring 22. Ini velg HSR Forge yang lebarnya ini 9 dengan ET 40, PCD-nya 5x112 guys. Dibaluti ban dengan Acelera Iota di 265/35. Wah, ini bannya lebih tipis karena ring 22 dan lebih mengotak karena ukurannya di 265. HSR Forge RF PGA ini ring 22 diamondnya itu letaknya ada di tengah.
berbeda dengan yang Ring 21, dia lebih membesar. Ini lebih ke tengah nih, diamond-diamondnya guys. Dan untuk warnanya sendiri, ini warna full brush, jadi ke sebagian sisi ini full brush banget nih guys. Mungkin teman-teman lihat di layar kaca kameranya, kaca ini ya, di layar kaca itu berwarna silver, tapi kalau secara detail ini full brushnya ada seperti motif seperti di kuas gitu guys. Wah, tentunya ini menggunakan bahan yang premium dan sudah teruji juga tentunya guys. Untuk fitmentnya, ini fitment di ring 22 dengan ban ukuran 265-35 nih pas banget. Jaraknya ini lebih ke 6 jari lapak atau longgar nih, 6 jari longgar. Dari depan fitment di ET40 ini pas banget, tidak terlalu lebar dan masih keren tuh kelihatannya. Wah, jadi makin gahar makin tinggi tentunya guys. Kita lihat ke bagian belakang. Wah, ini fitmentnya sih cakep nih. Kalau gue bilang cakep banget, kenapa? Karena dia rata fender, yang tadinya lebih ke dalam sedikit karena fendernya begitu besar. Ini enggak, dia lebih rata fender nih guys. Dan jarak antara fender dan bannya ini lebih ke 7 jari. Karena kan juga pakai ban di 35. Wah, ini gimana teman-teman sekalian? Ngelihatnya asik nggak sih? Di ring 22, mobil ini makin kelihatan mewah kan? Karena GLC 200 ini kan diperuntukkan untuk bisa kemana aja nih, dan tentunya SUV kelas atas. Jadi gue masih ada satu model velg HSR Fox lagi. Apa? Mari kita ganti. Pasang ring 22 yang terakhir nih guys. Ini adalah HSR Ford HRN UTH di ring 22 dengan PCD 5x112, lebarnya 9, ET-nya di 40 guys. Dibaluti ban Acelera Iota ukurannya 265-35 tentunya guys. Teman-teman mungkin melihatnya kok lebih tipis sih daripada yang tadi. Benar, lebih tipis. Kenapa? Karena dari segi kelihatannya kan jauh nih, ternyata dia ada mentok di bagian dekat shock breakernya guys. Jadi ini ukuran 35 ini udah paling full banget di ring 22 memakai ukuran di 35. Kita ngebahas velgnya. Untuk velg HRN ini, HSR Fox nggak main-main guys. Kenapa? Karena warnanya full brush dan ini garisan tegas ini semakin kelihatan kayak kipas, tapi lebih ke looknya lebih mewah banget. Ini kan udah sore ini dengan pantulan lampu. Ini menurut gua kayak tuh, kita lihat pantulan lampunya lebih ke bling-bling sinar ya guys. Untuk fitmentnya, karena ukuran di 35 ini udah paling mentok untuk ukuran bannya, dia masih sama di 5 jari gua. Dan ini fendernya rata banget. Untuk yang belakang, dari sisi bagian belakang, nah tuh, ada sekitar 7 jari lagi nih dengan memakai ukuran sama di 265-35 guys. Fitmentnya sendiri ini lebih rata bodi karena dengan ET-nya dan lebar sama, lebar 9 dan lebar ET-nya 40, sorry. Nah, untuk teman-teman sekalian, memodifikasi mobil di bagian kaki itu sangat penting. Terutama kita ngelihat kalau kita pakai ring 22, fender yang dilihat nih, ada mentoknya nggak nih? Kalau gini kan kelihatan masih jauh. Ternyata yang depan itu dengan shock breaker tuh mepet. Nah, jadi begini nih. Nah, takutnya nanti ada yang gesrot atau ada yang kemakan dari sisi bagian dalam fendernya, guys. Gimana teman-teman? Pilih yang mana? Dari velg-velgnya tadi gue tampilin, kalian suka yang mana? Komen di bawah. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di subscribe. Gue Sutan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.